sahabat sekalian, bertemu lagi dengan saya di kelompok tani Bumi Mukti Srungga Selo Pamioro Imogiri. Nah, kita sekarang bisa dilihat di belakang, kita melakukan gerakan pengendalian OPT pada bawang merah. Di samping saya ada Pak Ketua. Sinten Pak? Pak Saridi. Pak Saridi, ini ketua baru, Pak Saridi. Nah, kita berada di kelompok tani ini, insya Allah Jumat depan kita kesini lagi. Monggo, Bapak menawi wonten sik pun aturaken, monggo. Ya, makasih. Yang jelas harapan kami, terutama harapan petani bawang merah, khususnya di Dusun Srungga, ketika penanaman besok itu diserentakkan, nanti kan sudah dibagi-bagi antara blok sana, blok sini itu, untuk menanggulangi hama yang jelas menanggulangi apa, dan dengan tujuan untuk panennya itu lebih berhasil. Artinya yang kemarin bisa panen kurang maksimal jadi maksimal gitu. Ya, ini adalah pesan dari Pak Ketua baru, Pak Saridi. Ya. Nah, insya Allah besok hari Jumat sore kita kesini lagi. Sekian dulu sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, Bu? Alhamdulillah. Sehat yang jambangnya, salam dan nangis. Oke toh. Nggih, mugi-mugi. Muga-muga pulih dene obat iki. Anu nggih. Pulih nggih. Nggih. Muga-muga obat iki pulih. Nggih. Wis. Obat iki Mas Dani mulih. Alhamdulillah. Nggih, kita bertemu lagi teman-teman. Sekarang berada di kelompok tani pun iki. Putih-putih iki. Putih Srungga nggih. Srungga 2. Srungga 2. Niki kita sedaya sak menika ngawontenaken gerdal nggih, pun kertas gerdal wae dereng. Napa Pak? Gerakan pengendalian nggih. Mugi-mugi kanthi gerakan menika tanemane bawang merah menika saged sae nggih. Tani sore ini kita melaksanakan gerakan pengendalian untuk bawang merah. Di sini banyak beberapa laskar infusarium, kemudian peronospora distractor ya, yang pucuknya sampai bawah itu agak kering. Kemudian ada beberapa tanaman yang terserang oleh ulat, ya, terserang oleh ulat beraja. Nah ini kita menggunakan APH, kita menggunakan APH yang pertama itu adalah Paini Bacillus Philomyxa, kemudian TGPR, kemudian Bifera Basana.